Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wassalim tasliman katsiran katsira bi rahmatika arhamar rahimin. Ya Arhamar Rahimin, adada khalqihi ta'ala wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ya Hayyu Ya Qayyum, rahmatika nastaghis wa min azabika nastajir. Aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ayn. Ya Hayyu Ya Qayyum, rahmatika nastaghis wa min azabika nastajir. Aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ayn. لا إله إلا أنت اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارضعنا يا كريم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين جماعة المت الله sekalian kita teruskan sunnah ya. Sunnah hasanah, amalan baik. Sejenak bersama kitabullah. Sebelum itu dibacakan satu hadis Rasulullah SAW. Tadi pagi saya bangun, saya terjumpa hadis riwayat Imam Abu Daud. Hadis ini mungkin pernah didengar, tapi perlu diingatkan juga. Baginda Rasulullah SAW memberi motivasi untuk orang yang duduk di rumah Allah membaca Quran dan memikirkan isinya. Kata baginda di sini, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa washatumur rahmah wa haffat umul malaikah wa dzakarahumullah fi man inda wa ma min qaumin yakumuna min majlisin la yadhkuruna Allah fihi illa qamu an misli jifat himar wa kana lahum hasrah. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira maksudnya jemaah yang berhimpun di salah satu rumah Allah, mereka membaca kitabullah, sama-sama baca ya, mengkaji kitabullah secara bersama, bertadabbur seperti yang kita lakukan setiap pagi, niscaya mereka akan dituruni sakinah, ketenangan, pikirannya akan tenang, kekusutan akan hilang, kekeruhan akan berakhir. Mereka akan dituruni sakinah, ketenangan, diselubungi rahmah, malah dikelilingi oleh para malaikat. Subhanallah. Lebih dari itu, mereka juga menjadi buah mulut pada sisi Allah di langit. Disebut-sebut namanya. Nama orang yang baca Quran itu, yang berkumpul itu disebut-sebut di sana. Berapa orangnya. Subhanallah. Malah mereka, nama mereka jadi buah mulut pada sisi Allah. Itu yang baik ya. Sebaliknya, jika berlaku sebaliknya, mudah-mudahan kita dijaga Allah. Jika ada jemaah yang bangkit dari suatu majlis, mereka berkumpul 2-3 orang. Pada majlis tersebut mereka tidak berzikrullah, tidak ada sebut nama Allah. Maka saat mereka bersurai, status mereka seperti bangkai himar. Jifatu himar katanya. Statusnya orang yang berkumpul di suatu tempat kemudian tidak ada berzikir, tidak ada ingat, tidak ada mengingatkan, tidak ada baca tasbih, tidak ada baca subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi yang diajar dalam khutbah Jumat kemarin. Tidak ada baca raditu billahi rabba wa bil islami dina wa muhammadir rasulah. Tidak ada selawat, tidak ada istighfar, kosong dari zikir. Bila mereka berkumpul, baik pun bakunya yang berkurafat, tidak ada zikir,
saat mereka bersurai, katanya dalam hadis ini, statusnya seperti bangkai hayawan. Subhanallah, la quwwata illa billah. Dalam pada itu mereka semua dibalut penyesalan. Mereka akan menyesal nanti. Begitulah ya. Jadi paling kurang ada berapa fadilat duduk di rumah Allah, baca Quran, memikirkan isinya? Satu, turun ketenangan. Allah beri orang itu ketenangan jiwa, senang hatinya. Yang kedua, mereka diselubungi rahmat Allah, dibalut rahmat Allah, dibelai rahmat Allah. Bila cerita rahmat ini luas ceritanya tuh ya, diberi keampunan, diberi ganjaran, subhanallah. Malah dikelilingi oleh para malaikat. Katanya bila ada orang berkumpul, malaikat akan landing di sini. Malaikat ku terbang, ada sayap kan? Macam kapal terbang, ada sayap. Mereka akan landing di Masjid Salihin. Mereka akan membelai jemaah yang hadir dengan sayap mereka sampai ke langit dalam hadis yang lain. Dalam pada itu, nama mereka disebut. Berapa masjid yang ada, berapa orang berkumpul di pagi hari. Wah, katanya, fulan bin fulan, fulanah binti fulan, ada yang bawa anak, ada yang bawa istri. Subhanallah, disebut-sebut namanya. Itulah ya, yang saya terjumpa dalam pukul 3:30 tadi pagi. Sekarang kita bersama surah Asy-Syams seperti yang biasa kita baca, halaman 595, kemudian surah Al-Fil halaman 60, Al-Fil 601, 595 dengan 601, surah Asy-Syams dengan surah Al-Fil. Namanya surah Asy-Syams, matahari, tapi bukan cerita matahari ya. Namanya surah Fil, tapi bukan cerita Fil, cerita Ashabul Fil, tentara bergajah. Baik, bersama surah Asy-Syams. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wadhuhaha walqamari idza talaha wan-nahari idza jallaha wan-nahari idza jallaha wal-laili idza yaghshaha was-samaa'i wama banaaha wal-ardhi wama tahaaha wa-nafsin wama sawwaaha fa-alhamaha fujuraha wa taqwaaha qad aflaha man zakkaaha wa qad khaba man dassaaha kadzabat samudu bitawaaha إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ألم يجعل كيدهم في تضليل. وأرسل عليهم طيرا أبابيل. ترميهم بحجارة من سجيل. فجعلهم كعصف مأكول. Sadaqallahul azim. Amanna bika ya Rabb. Fazidna imanan ba'da iman. Kita nak lihat kesamaan, kesamaan, keserupaan message, kesamaan cerita antara surah Asy-Syams dengan surah Al-Fil. Cerita yang sama di sini, di penghujung surah Asy-Syams, selalu kita bincang permulaan surah Asy-Syams ya, tentang nafsu, tentang jiwa. Ini kita nak ambil ayat 11 hingga 15. Kadzabat Tsamud bitawaha.
Ini cerita kaum Nabi Saleh yang tidak akur dengan arahan nabinya. Mereka melanggar perintah nabinya. Tak akur dengan perintah nabi yang diutuskan Allah. Lalu datang azab, suara membentak mereka, mati semuanya. Lebih daripada COVID-19. Lebih daripada COVID-19. Suara saja. As-sayhah katanya dalam surah lain. Habis semuanya. Ini cerita dalam surah Asy-Syams. Kaum Nabi, pengikut Nabi, umat Nabi yang tidak ikut cakap nabinya, datang azab. Sekali azab saja habis. Subhanallah. Itulah cerita, ringkas cerita surah Asy-Syams. Jadi orang yang tidak mendengar cakap Nabi, dia akan diazab. Kalau sekarang dia masih tenang, senang, tunggu masanya. Tunggu saja timingnya. Sama ada di waktu hidup, atau waktu nak mati, atau dalam kubur, atau di padang mahsyar. Azab itu pasti bagi orang yang melanggar perintah Allah, kecuali mereka bertaubat dan Allah maafkan. Baik. Cerita Ashabul Fil begitu juga. Kalau yang dalam cerita surah Asy-Syams, kaum Nabi Saleh, itu terjadi ratusan tahun sebelum Rasulullah diutuskan. Ini pula menjelang kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Saat-saat Nabi Muhammad mau dilahirkan, adalah orang yang berniat jahat, ingin meruntuhkan Ka'bah, yang dalam sejarah dikatakan Raja Abrahah, ya, Raja Abrahah, yang ingin meruntuhkan rumah Allah. Ini salah satu mukjizat, ya, mukjizat dalam Quran. Quran menceritakan peristiwa sebelum Nabi Muhammad, dan semua orang tahu ceritanya, orang Arab semua tahu ceritanya. Inilah bukti kebenaran Al-Quran, kebenaran wahyu. Ceritanya semuanya tidak ada yang tak betul, semuanya betul. La raiba fih, tidak boleh diragukan sedikit pun. Kalau kita ragu, benarkah? Benarkah? Tidak boleh. Kejadian yang belum lahir Nabi Muhammad lagi, belum ada Quran lagi, tapi sudah disebut dalam Al-Quran. Subhanallah. Ini menunjukkan apa? Betulnya kalamullah ini. Jangan ragu. Mereka semuanya hancur. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Kamu tak lihatkah macam mana Allah azab tentara bergajah itu? Alam yaj'al kaidum fi tadlil? Perancangan jahatnya menimpa diri sendiri. Kata orang Melayu, tangan menyencang, bahu memikul. Kalau ada orang nak buat jahat, kejahatannya akan ditip, akan menimpa dirinya sendiri, itu lumrah. Kalau tidak cepat, lambat. Jadi janganlah buat jahat. Jangan berniat jahat. Kalau kita berniat jahat, kejahatan itu akan menimpa Anda. Tangan menyincang, bahu memikul. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Perancangan jahat mereka menimpa mereka sendiri. Macam mana Allah caranya? Senang saja. Ini pun lebih dahsyat daripada COVID-19 juga. Dua-dua cerita lebih dahsyat daripada COVID-19. Wa arsala alaihim tayran ababil. Burung saja. Kalau utuskan burung, menazab mereka, membawa apa? Tarmihim bihijarah. Melempar dengan batu. Nah, batu pakai batu, ya. Kalau tadi dalam surah Asy-Syams dengan suara. Ini dengan batu-batu kecil. Burung melempar dengan batu, akhirnya mereka hancur. Hancur semuanya. Kalau kena COVID ini masih ada jasadnya. Tapi nyawanya merana, kemudian meninggal.
Ini sekali lempar saja hancur. La haula wala quwwata illa billah. Lebih dahsyat dari COVID-19. Dua-dua cerita lebih dahsyat dari COVID-19. Begitulah akibat orang yang melanggar aturan Allah. COVID-19 kenapa datang? Ramai orang tak dengar cakap Allah. Ramai yang tak akur. Ramai yang tak percaya pula ini adalah azab Allah. Ini siksa yang paling besar. Bila orang ditimpa azab, dia tak nampak ini adalah disebabkan azab. Subhanallah. Ini adalah azab Allah ya. Ayat yang selalu dibaca subuh hari Jumaat, surah As-Sajdah. Di sana ada ayat yang menyatakan orang itu akan ditimpa azab kalau orang itu tak dengar cakap Allah. Dalam surah lain juga banyak. Walanudziqannahum minal azabil adna dunal azabil akbar la'allahum yarji'un. Surah Sajdah ya. Walanudziqannahum minal azabil adna dunal azabil akbar la'allahum yarji'un. Halaman 417, halaman 21. Boleh dibaca ya. Yang tadi patutnya kita baca. Kita baca ini dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walanudziqannahum minal 'adzabil adna dunal 'adzabil akbar. Dunal 'adzabil akbar la'allahum yarji'un. Allahumma arhamna ya Rabb. Allahumma arhamna ya Rabb. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal-'afiyah wa la nuziqannahum. Pasti dan pasti mereka akan ditimpa azab di dunia ini. Dunal azabil akbar. Belum lagi azab di akhirat nanti. Dua kali azab. Di dunia kena azab, di akhirat kena juga. Kenapa ada dua azab itu? Kenapa ada azab di dunia? La'allahum yarji'un. Agar mereka insaf kembali kepada Allah. Kenapa azab akhirat ada? Supaya mereka berfikir waktu hidup ini menghindarkan diri dan ahli keluarga dari azab akhirat. Azab itu ada dua ya, dunia dan akhirat. Azab dunia al-adna, azab akhirat al-akbar. Tujuannya apa? La'allahum yarji'un, agar mereka bermuhasabah diri, insaflah. Subhanallah, subhanallah. Puncak azab datang. Kemarin kita ada sebut surah Asyura ya. Kenapa azab datang? Azab itu datang ikut aturan yang kemas. Kemarin ada bincang surah Asyura ya. Halaman 486. وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ. Halaman 486 ayat 30 surah Asy-Syura. أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. Setiap musibah yang menimpa kamu itu disebabkan ulah kamu sendiri. Wa ya'fu an katsir, banyak yang Allah tak kira. Kalau nak kira semuanya, itu yang disebut dalam surah Fatir, habis makhluk ini semuanya. Seperti yang terjadi di zaman Nabi Saleh tadi, habis semua sekali bentar. Seperti yang terjadi zaman Nabi Nuh, ketenggelam negerinya semuanya. Tapi umat Nabi Muhammad tidak begitu. Itu istimewa umat Nabi Muhammad, supaya mereka berfikir. Subhanallah, subhanallah. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Setiap musibah yang menimpa kamu itu karena ulah kamu sendiri sebenarnya.
tangan menyencang, bahu memikul. Wa ya'fu an katsir, banyak yang dimaafkan Allah daripada yang Allah kira. Banyak yang tak kira. Itu sikit-sikit saja. Subhanallah. Subhanallah. Sama juga dengan ayat dalam surah Baqarah di penghujung surah itu, laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Perbuatan baiknya akan diterimanya buah manisnya. Perbuatan jahatnya akan menimpa dirinya sendiri. Sama itu ya. Jadi itulah renungan pagi. Sebagai penutup kita baca semula ayat tadi. Mudah-mudahan setiap ayat dinilai sebagai seekor unta besar gemuk ya, seperti yang disebut dalam hadis sahih. Orang datang ke rumah Allah di pagi hari, kalau baca ayat, satu ekor unta gemuk. Itu kalau baca di masjid ya. Dan kalau dibaca di pagi hari, kalau dia datang seorang tengah hari, mungkin tak masuk ya, karena dalam hadis katanya di pagi hari. Baik, kita bersama surah Syams sebagai penutup. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wadhuhaha walqamari idza talaha wannahari idza jallaha wallaili idza yaghshaha والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. صدق الله العظيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. غفرانك ربنا وإليك المصير. غفرانك ربنا وإليك المصير. غفرانك ربنا وإليك المصير. اللهم احفظنا. اللهم احفظ سلطاننا. اللهم احفظ سلطاننا. اللهم احفظ سلطاننا. اللهم احفظ شعب بروناي واحفظ شعوب الإسلامية في كل مكان. واحفظنا من كل سوء. واحفظنا من كل مكروه. اكتب لنا كل خير. اللهم اكتب لنا كل خير. بيدك الخير. إنك على كل شيء قدير. نسألك من الخير كله عاجله وأجله ما علمنا منه وما لم نعلم. ونعوذ بك من الشر كله عاجله وأجله ما علمنا منه وما لم نعلم. يا حي يا قيوم رحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. إنك نعم المولى ونعم النصير وأنت بالإجابة جدير يا حي يا قيوم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين آمين آمين. تقبل الله منكم.